Ada yang bilang jika kita memiliki 1000 alasan untuk menangis, maka kita pasti memiliki 1001 alasan untuk tersenyum. Artinya, seberat apapun musibah dan masalah yang menimpa kita, sebenarnya itu tidak sebanding dengan nikmat dan kurnia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Jangan pernah kita mengeluh hanya karena diuji dengan berbagai ujian yang bertubi-tubi, karena sejatinya ada orang yang hidupnya lebih menderita daripada kita, dan ternyata ia bisa melalui semuanya dengan bersabar. Salah satu buktinya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Qilabah. Ia diuji dengan ujian yang dahsyat. Ia tidak memiliki kaki dan tangan karena ada peristiwa yang membuat tangan dan kakinya buntung. Tidak ada satu anggota tubuhnya yang berfungsi selain lisannya, selain mulutnya, tetapi ia mampu bersabar dengan sabar yang indah. Bahkan ia malah bersyukur karena masih dikaruniai lisan yang senantiasa berzikir pada Allah. Ia mengingatkan kita kepada Nabi Ayyub. Ya, Abu Qilabah adalah Ayyubnya umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah Abu Qilabah? Nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau adalah ahli ibadah dan ahli zuhudnya penduduk Basrah. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta menjadi sahabat terdekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Hibban memasukkan nama Abu Qilabah di dalam bukunya As-Siqat. Di dalam buku itu juga, Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah kisah yang menakjubkan, yaitu tentang kesabaran Abu Qilabah di dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpanya. Berikut ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Hibban. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tuliskan doa dan hajat Anda di kolom komentar supaya doa dan hajat itu bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat dan doa itu segera dikabulkan Allah Ta'ala. Jangan lupa like video ini supaya konten Islami semakin populer. Share video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada saudara dan orang di sekitar Anda. Semoga semua itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa Abu Qilabah pergi meninggalkan Basrah. Beliau pergi dari Basrah berpindah ke negeri Syam karena beliau tidak mau menerima jabatan Qadi yang diberikan oleh sang raja. Qadi adalah hakim yang memutuskan suatu perkara. Itu adalah jabatan yang tinggi dan bergengsi pada waktu itu. Namun, Abu Qilabah malah menolak dijadikan Qadi. Beliau pergi dengan mengajak anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di negeri Syam. Abdullah bin Muhammad berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke tepi pantai dalam rangka menjaga wilayah perbatasan. Pada waktu itu, kami berjaga-jaga di perkemahan di Mesir. Setibanya di ujung pantai, ternyata aku tiba di Batitah. Di Batitah, ada sebuah kemah yang dihuni oleh seorang laki-laki. Ia sudah buntung kedua tangan dan kedua kakinya, sementara pendengaran dan penglihatannya sangat lemah. Tidak ada satu anggota tubuh pun yang berfungsi selain lisannya, selain mulutnya. Dengan lisannya itu, ia senantiasa berdoa, 'Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wafaddaltani ala kathirin man khalaqta tafdila.' Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk senantiasa memujimu, pujian yang membuatku mampu memenuhi rasa syukurku terhadap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan engkau melebihkan aku atas segenap makhlukmu." Subhanallah, itu adalah doa yang luar biasa yang diucapkan oleh seseorang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Abdullah bin Muhammad berkata, "Demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan seperti ini. Apakah ia faham dan tahu dengan apa yang diucapkannya itu, ataukah ucapan itu merupakan ilham yang diberikan kepadanya?" Aku lantas mendatangi lelaki itu. Aku mengucapkan salam kepadanya dan aku katakan kepadanya, "Aku mendengar engkau berdoa, ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk senantiasa memujimu, pujian yang membuatku mampu memenuhi rasa syukur terhadap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan engkau melebihkan aku atas segenap makhlukmu. Maka nikmat apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau memuji Allah atas nikmat itu, dan kelebihan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya?" Lelaki itu kemudian menjawab,
Tidakkah engkau melihat apa yang telah Allah perbuat terhadapku? Demi Allah, sekiranya Allah mengirim halilintar dari langit lalu membakarku, memerintahkan gunung lalu menghancurkanku, dan memerintahkan lautan untuk menenggelamkanku, serta memerintahkan bumi untuk menelanku, maka itu hanya akan menambah rasa syukurku kepada Allah atas nikmat lisan yang diberikan kepadaku ini. Tapi wahai hamba Allah, engkau telah datang kepadaku, maka aku butuh bantuanmu. Engkau telah melihat sendiri bagaimana kondisi tubuhku. Aku tidak mampu untuk menolong ataupun menciderai diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata lelaki buntung di dalam tenda itu. Wahai hamba Allah, sebelumnya aku ditemani oleh anakku yang selalu datang pada waktu-waktu sholat. Lalu ia mewudukanku. Jika lapar, ia menyuapiku. Jika haus, ia memberiku minuman. Tetapi, sudah 3 hari ini, aku kehilangan dirinya. Jika engkau berkenan, carikanlah dia. Semoga Allah merahmatimu. Mendengar perkataan lelaki tua di dalam tenda itu, Abdullah bin Muhammad kemudian berkata, demi Allah, tidak ada perjalanan yang berpahala agung di sisi Allah selain perjalanan demi membantu sesama seperti engkau. Maka aku pun pergi mencari anaknya yang telah beberapa hari ini hilang. Belum jauh perjalanan, tiba-tiba aku berada di antara timbunan pasir. Ternyata di sana, aku menemukan seorang anak yang sudah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Aku pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku berkata di dalam hati, apa yang harus aku katakan pada lelaki tua renta itu? Ketika hendak menghadap lelaki tua itu, tiba-tiba terlintas dalam benakku kisah Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku bertemu dengan lelaki itu, aku mengucapkan salam. Ia pun menjawab salamku. Kemudian ia berkata, bukankah engkau sahabatku tadi? Kemudian aku menjawab, ya. Kemudian lelaki itu bertanya, apakah engkau sudah melakukan permintaanku untuk memenuhi hajatku, yaitu mencari anakku? Kemudian aku balik bertanya, manakah yang lebih mulia di sisi Allah, Anda ataukah Nabi Ayub? Kemudian lelaki itu menjawab, tentu lebih mulia Nabi Ayub. Apakah engkau tahu apa yang Allah lakukan terhadap dirinya? Bukankah ia telah diuji dengan harta, keluarga, dan anak-anaknya? Lelaki itu menjawab, benar. Bagaimana dia menghadapi kenyataan itu? Kataku. Beliau melalui itu semua dengan sabar, syukur, dan mengucapkan pujian. Kata lelaki tua itu. Tetapi bukankah kerabat dan orang-orang tercintanya tidak rela dengan itu semua? Lelaki itu kemudian menjawab, ya benar. Kemudian aku bertanya, bagaimana Allah mendapati beliau? Allah mendapati beliau bisa melalui itu semua dengan bersabar, bersyukur, dan mengucapkan pujian. Kemudian aku berkata lagi, tapi bukankah ia menjadi bahan ejekan bagi orang-orang yang berjalan? Apakah engkau tahu? Kemudian lelaki tua itu menjawab, ya benar. Bagaimanakah Nabi Ayub mensikapi itu semua? Kataku lagi, dia menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, senantiasa bersyukur dan bertahmid. Sekarang persingkatlah pembicaraanmu, semoga Allah merahmatimu, kata lelaki tua itu. Kemudian aku berkata, wahai kawan, anakmu yang aku cari telah aku temukan di antara tertimbunan pasir. Ia sudah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan melimpahkan kesabaran. Lelaki yang ditimpa musibah itu kemudian mengucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang tidak menciptakan dari garis keturunanku seorang hamba pun yang bermaksiat kepadanya, sehingga ia nanti disiksa dalam api neraka. Kemudian lelaki itu mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia menangis tersedu-sedu, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir. Seketika itu pun aku mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betapa besar musibah yang menimpaku ini, kata Abdullah bin Muhammad. Mayat lelaki itu kalau aku tinggalkan pastilah dimakan binatang buas. Tetapi jika aku mengurusnya, aku tidak bisa berbuat banyak. Kemudian aku mengkafani dia dengan sorbanku. Aku duduk di sisi kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba saja saat itu, ada 4 orang laki-laki masuk ke kemah tanpa permisi. Mereka bertanya, wahai hamba Allah, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana kabarmu? Kemudian aku menceritakan kepada mereka tentang apa yang aku lihat terhadap lelaki ini. Mereka kemudian bertanya, bolehkah kami melihat wajahnya?
Siapa tahu kami kenal. Kemudian aku membuka penutup wajah lelaki yang sudah meninggal itu. Keempat orang yang baru datang itu memperhatikan dengan seksama. Kemudian tiba-tiba mereka menciumi mata dan tangan lelaki tua itu. Lalu mereka berkata, "Benar sekali, selama ini matanya tidak pernah dipergunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Telah sekian lama anggota tubuhnya hanya digunakan untuk bersujud ketika orang-orang sedang tertidur pulas." Aku kemudian bertanya, "Sebenarnya siapa orang ini?" Kemudian keempat orang itu menjawab, "Dia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau teman dekat Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Beliau ini orang yang sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mendengar jawaban itu, aku sangat kaget. Kemudian kami memandikan jenazahnya, mengkafani dengan pakaian yang ada. Kami mensolatkan dan menguburkannya. Setelah semuanya selesai, orang-orang itu berpamitan dan pulang. Dan aku kembali ke pos penjagaanku. Pada malam harinya, aku tertidur. Di dalam tidurku itu aku bermimpi. Aku melihat ada orang yang berada di taman surga dengan memakai dua lembar kain dari kain surga. Ia membaca firman Allah, "Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqabaddar." Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat setelah itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Orang yang aku temui di dalam mimpi itu adalah Abu Kilabah. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Bukankah engkau sahabatku, orang yang aku temui?" Kemudian Abu Kilabah menjawab, "Benar." Aku bertanya lagi, "Dari mana kamu mendapatkan kedudukan dan semua ini?" Kemudian dia menjawab, "Allah menyediakan derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak dapat dicapai kecuali melalui kesabaran ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika dalam kenikmatan yang disertai dengan rasa takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah Allah benar-benar memberikan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Wallahu a'lam bisawab.